Hai, selamat datang kembali di dunia karate, di mana karate adalah suatu bela diri yang sangat populer dan termasuk bela diri paling mematikan di dunia. Alhamdulillah, setelah sekian lama tidak membuat video, akhirnya saya bisa membuat konten kembali untuk kalian semua. Untuk kalian semua yang sedang berada di rumah, di perjalanan, atau dimanapun itu, semoga sehat selalu. Untuk video kali ini, saya akan bagikan nama-nama aliran karate. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian subscribe channel ini supaya channel ini terus berkembang dan menambah wawasan untuk kita semua. Silahkan nikmati videonya. Sensei Gichin Funakoshi merupakan pelopor yang membawa ilmu bela diri karate dari Okinawa ke Jepang. Aliran karate Shotokan merupakan akumulasi dan standarisasi dari berbagai aliran karate di Okinawa yang pernah dipelajari oleh Funakoshi. Berpegang pada konsep Ichigeki Hisatsu, yaitu satu gerakan dapat membunuh lawan. Shotokan menggunakan kuda-kuda yang rendah serta pukulan dan tangkisan yang keras. Gerakan Shotokan cenderung lineal atau frontal, sehingga praktisi Shotokan berani langsung beradu pukulan dan tangkisan dengan lawan. Goju memiliki arti keras dan lembut. Aliran karate ini memadukan teknik yang keras dan teknik yang lembut. Goju Ryu merupakan salah satu karate tradisional di Okinawa yang memiliki sejarah yang panjang. Berpegang pada konsep, dalam pertarungan sesungguhnya kita harus bisa menerima dan membalas pukulan. Sehingga Goju Ryu menekankan pada latihan sanchin atau pernapasan dasar. Sehingga para praktisi Goju Ryu dapat memberikan pukulan yang dahsyat serta menerima pukulan dari lawan tanpa terluka. Goju Ryu menggunakan tangkisan yang sirkular serta senang melakukan pertarungan jarak dekat. Aliran Shitoryu sangat terkenal dengan keahlian bermain katanya. Terbukti dari banyaknya kata yang dipelajari, yaitu 30-40 kata, lebih banyak dibanding aliran karate lain. Namun yang tercatat di Jepang ada 111 kata beserta bunkainya. Sebagai perbandingan, Shotokan memiliki 25, Wado 17, Goju 12 kata. Dalam pertarungan, ahli Shitoryu dapat bertarung secara frontal seperti Shotokan atau secara jarak dekat seperti Goju Ryu. Wado Ryu adalah aliran karate dari Jepang. Aliran Wado Ryu memiliki keahlian yaitu kuncian persendian dan lemparan. Sehingga aliran bela diri Wado Ryu bukan hanya mengajarkan tentang bela diri karate, namun juga mengajarkan tentang kuncian persendian dan lemparan atau teknik jujutsu. Di dalam pertarungan, ahli Wado Ryu menggunakan prinsip jujutsu, yaitu tidak mau mengadu tenaga secara frontal, lebih banyak menangkis secara mengalir, bukan tangkisan keras. Dan terkadang menggunakan teknik jujutsu yaitu sapuan kaki dan bantingan untuk menjatuhkan lawan. Aliran ini didirikan oleh Sosai Matsutatsu Oyama. Kyokushin mempunyai arti kebenaran tertinggi. Aliran ini mempunyai sistem Budo Karate, tempat para praktisi-praktisinya dituntut untuk berani menggunakan full kontak kumite, yaitu tanpa pelindung dan melakukan serangan secara frontal. Aliran karate ini juga sering dikenal dengan aliran karate yang paling keras, tidak seperti kebanyakan aliran karate yang sudah berfokus kepada olahraga, tempat dalam pertandingannya menggunakan sistem tanpa kontak langsung dan hasil yang ditentukan oleh poin.
Aliran karate Kyokushin masih berpegang teguh pada aliran karate tradisional. Terbukti dari pertandingan aliran karate Kyokushin yaitu full kontak kumite dan mulai membuat lawan knockout atau KO. Didirikan oleh Soshin Nagamine yang didasarkan pada ajaran Yasutsu Anko Itosu, seorang guru karate abad ke-19 yang juga guru dari Sensei Gichin Funakoshi, pendiri Shotokan Karate. Aliran karate ini adalah aliran yang paling banyak menerima pengaruh dari bela diri Cina. Karena pendiri aliran ini Kan Bun Uchi belajar langsung bela diri di provinsi Fujian di Cina. Oleh karena itu gerakan dari Uchi Ryu hampir mirip dengan kungfu Fujian Cina. So, itulah sedikit pengenalan tentang 7 aliran karate yang terkemuka di dunia. Sebelumnya, mohon maaf bila ada salah penyebutan nama atau sejarah dikarenakan minimnya pengetahuan dan informasi tentang karate. Us.